Narkotika jenis sabu 10 bungkus anu beratna 382,07 gram, tur kopi penambah stamina 142 bungkus hasil kejahatan tur sitaan ditembas ku pihak kepolisian di Polres Sumedang Bekemis barang. Eta barang bukti hasil kejahatan teh disita tur musnahkeun satutas ngaliwatan putusan pengadilan. Narkotika jenis sabu anu nitih 382,07 gram turta 42 bungkus kopi panambah stamina tina mangpirang merek anu disita ti tersangka duaan antukna ditumpes di buruan Polres Sumedang poe Kamis berang. Eta barang bukti hasil kejahatan teh disita turta dimusnahkeun satutas ngaliwatan putusan pengadilan turta sah pikeun ditumpes luyu kana peraturan jeung undang-undang. Nah, kita himbau kepada masyarakat jangan coba-coba lagi lah minum-minum yang tidak-tidak, apalagi tidak ada izin edar dari BP POM atau tidak ada keterangan layak untuk dikonsumsi dari Departemen Kesehatan. Hati-hati gitu, niatnya bagus tetapi hasilnya nggak bagus gitu kalau memang minumnya sembarangan. Ada lagi peredaran narkoba di Kabupaten Sumedang dan kita terus kampanyekan kepada generasi muda jangan pernah mencoba narkoba. Sekali mencoba akan rusak masa depan. Sestuna eta prak-prakan numpes barang bukti hasil kejahatan teh diluhan ku Wakil Bupati Sumedang, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, Kadis Kesbangpol Sumedang, Turta Unsur Forkopimda Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.